Bagaimana ikhtiar untuk menangkal, jangan ketemu dajjal. Dajjal jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Bagaimana ikhtiar untuk menangkal, jangan ketemu dajjal. Dajjal jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Pertama, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jumu'ati adha'a lahum min nur ma bainal Jumu'ataini. Dibaca Jumat ini, maka Allah berikan pencerahan sampai Jumat berikutnya. Apa makna diberikan cahaya? Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang jangankan dajjal, dajjal-dajjal KW aja datang kita udah bingung. Apalagi dajjal original. Hafal 10 ayat, baca surat Al-Kahfi, dan sebelum salam, fil alamina innaka amidum majid. Cukup. Tapi kalau mau full jangan sampai di situ, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu. Wa man ta'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan ibu. Dajjal tak usah terlalu kau pikirkan. Yang penting kau siapkan aja amal soleh. Allah yang akan menolong kita. Intan surullah yansurkum, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wa la quwata billah itu setelah beramal. Ini kadang belum beramal, apa usahamu? La haula wa la quwata. Apa boleh berdoa saat bintang berekor kita mohon jatuhkan di rumah kita supaya tidak terasa sakitnya? Nampak bintang berekor jatuh, doa. Itu ajaran dari mana kau dapat itu? Itulah terlalu banyak nonton film hantu. Itu bukan ajaran agama kita. Nampak bintang berekor jatuh, berdoa. Bukan. Kapan saat makbul berdoa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbiki wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Faksiru fi du'a. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau enggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbil a'la bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi. Habis itu minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling afdal kalau di multazam. Iya, kalau orang kaya bisa haji umroh. Kalau enggak bisa, doa paling afdal malam salat tahajud. Iya, kalau malamnya sunyi. Dulu ya jam 2 malam sunyi sepi, sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah, gol. Orang senang nonton Manchester United Liverpool jam 2 malam, gak ada sepinya dunia ini sekarang. Malam macam siang, siang macam malam, orang begadang. Oleh sebab itu maka jangan tunggu malam, jangan tunggu pagi, yang penting ada kesempatan ambil air wudhu, sholat di sujud terakhir, minta kepada Allah. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. InsyaAllah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, tapi dari grup WhatsApp. Sebagai umat Islam, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ini mau nanya apa preambul pembukaan? Namun bagaimanakah upaya menghadapi ghazwul fikri, ghazwu perang, fikri pemikiran, ghazwul fikri perang pemikiran. Itu maksud saya kasih tahu supaya jangan dikasih nama anak nanti. Lahir anak, oh kemarin ada ustaz ceramah, bagus kalimatnya. Apa? Ghazwul fikri.
Ghazul fikriyah itu ya perang pemikiran. Bahasa lainnya brainwash, brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, tapi otaknya sudah dicuci pakai deterjen barat. Nauzubillah. Perang pemikiran yang gencar dilakukan musuh Allah meracuni pemikiran umat Islam. Bagaimana melindungi keluarga dari ghazul fikri perang pemikiran tersebut? Maka mesti mendalami agama Islam. Paling tidak dalam pelajaran sekolah harus ada 5. Pertama, akidah akhlak. Yang kedua, Quran hadis. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, sejarah Islam. Yang kelima, bahasa Arab. Kalau di sekolah itu ada 5 pelajaran, masukkan. Kalau tidak ada, cari sekolah lain. Kalau mahal, cari yang tadi. Maka anggota dewan, legislatif, DPR harus memperbaiki kualitas pendidikan anak Islam Indonesia. Allahu Akbar, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan dalam masjid dah pun. Yang udah tepuk tangan tadi ganti. Kalau ada macam mana, Allahu Akbar, nah gitu langsung. Pas tangannya mau tepuk tak jadi. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Sampai mana tadi? Lupa. Ustaz, sekarang sekolah anak, maaf Pak, nanti pulang ke rumah. Lihat jadwal pelajaran SMP, SD, SMA. Pendidikan agama Islam 2 jam sampai 4 jam seminggu. Mau dapat apa? Itulah nanti dia jadi sekuler liberal. Umur 40 dia mulai mencari agama. Sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya mobil, sudah tenang, tapi agama dia hilang, rapuh. Tapi kalau dibekali dari awal, tidak ada solusi selain pondok pesantren. Tak sanggup pondok pesantren, Islamic boarding school. Sama Pak Ustaz? Iya, betul sama. Full day, masuk pagi, pulang petang. Yang penting ada 5 pelajaran. Quran hadis, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih, bahasa Arab. Barulah dia insya Allah akan selamat dari ghazul fikri. Kalau tidak, na'udzubillah, bisa-bisa dia menjadi ateis. Tidak, T, Tuhan, isma, keyakinan. Keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tidak ada itu Tuhan. Dia tetap ikut hari raya dengan kita. Dia tetap ikut makan ketupat dengan kita. Tapi tidak meyakini ajaran agama Islam. Na'udzubillah, murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami daripada liberal sekuler. Apa makna Islam rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin? Kalau begitu Nabi Muhammad rahmat hanya bagi orang Islam. Ketika Nabi akan melepas pasukan menuju Muktah, apa nama tempatnya? Muktah, bukan Muntah. Muktah. Apa pesan Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah non muslim. La taqridu lahum. Jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan fania. Jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nahlan. Jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan. Jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. Adakah aturan perang seperti ini zaman dulu? Gak ada. Zaman dulu kalau sudah perang, ratakan rumahnya dengan tanah, bunuh laki-lakinya, ambil anak gadisnya. Kiki. Tapi Nabi SAW, jangan ganggu pendeta, jangan bunuh anak kecil, jangan cabut pohon korma, jangan potong pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Adakah pendeta dapat rahmat dengan datangnya Muhammad SAW? Ya, tak boleh diganggu, karena mereka bukan objek perang. Itu salah satu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak usah cerita bagaimana Nabi memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Sedangkan dalam perang yang hancur lebur saja pun, dia tetap mengajarkan keselamatan, kedamaian. Makanya agama kita ini namanya bukan Muhammadinism. Bukan ajaran Muhammad dikatakan. Tapi agama kita ini, waraditu lakumul islam.
Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis, kencing. Peace, damai. Islam ini agama damai. Allah yang kita sembah itu namanya maha damai. Allahumma antas salam. Dari mana kedamaian? Dari dia. Wa minkas salam. Kedamaian akan kembali kepada dia. Wa ilaika ya'udus salam. Damaikanlah kehidupan kami ya Allah. Fa'ayna rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam tempat yang paling damai. Wa adkhilnal jannata daras salam. Siapa itu orang muslim ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Lidahnya tidak menyakiti hati orang, tangannya tidak mengganggu orang. Itulah orang Islam. Kalau ada orang mengaku Islam, sholatnya rajin, puasanya banyak, tapi mengganggu orang, Islam apa tak Islam? Bukan Islam. Apakah anak maaf? Anak maaf. Apakah anak maaf hasil hubungan di luar nikah dapat menjadi anak soleh soleha dan menghafal Quran jika kedua orang tuanya sudah bertaubat dan memberikan nafkah halal? Ada enggak anak zina? Tidak ada anak zina. Yang berzina itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Anak itu suci. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun yang lahir ini melainkan dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Apa arti fitrah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah lahir membawa fitrah Islam, suci, bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya menyebabkan dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Maka jangan katakan dia anak zina, karena yang melakukan perbuatan dosa itu adalah bapak dan ibunya. Oleh sebab itu anak ini suci, dia bisa menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi imam. Jangan cari-cari asal usulnya. Dia adalah orang-orang yang baik, tapi perbuatan orang tuanya itu. Kalau orang tuanya bertobat gimana Pak Ustaz? Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana beriman, wa amila amalan salihah. Kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Andai pernah berdosa, segera bertaubat nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini dari pergaulan bebas. Saya seandainya ditawarkan malaikat lagi, hai Abdul Somad, mau enggak muda lagi? Enggak sanggup saya. Zaman saya muda dulu untuk kenalan sama perempuan susah. Belum mau dekat aja mau gemeter. Zaman sekarang tinggal ketik WhatsApp, tinggal cari di FB, cari namanya, cari langsung makan maksud dua kali selesai. Luar biasa. Makanya kalau di zaman edan begini, zaman internet, Twitter, zaman warnet, zaman game online, mudahnya komunikasi dengan perempuan. Masih ada anak muda yang datang maulid, masih ada anak mengidolakan ustaz, masih ada anak yang selamat dari narkoba, masih ada anak yang mau sholat di masjid. Itulah nikmat yang terbesar. Maka orang tua mesti bersyukur punya anak yang soleh. Ini yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh. Maka jaga kesolehan kalian itu semuanya anak-anakku. Tapi cuman sekarang banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya. Ustaz, saya sudah ikut pengajian Ustaz, tapi ayah saya melarang, katanya nanti jadi anak radikal. Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz, tapi kata mama saya enggak usah pakai jilbab, nanti payah cari suami. Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz, tapi kata ayah saya dia enggak sholat. Jadi saya lihat sekarang ini dunia sudah terbalik, bukan kenakalan anak muda tapi kenakalan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya tobat segera. Ini banyak orang-orang tua ini belum juga bertobat. Padahal malaikat maut sudah mau menarik nyawanya pagi, sore, siang, malam. Dia enggak tahu malaikat maut itu sudah mengedipkan matanya ke mata dia. Kapan lah gua mau kucabut?
Taubat nasuha, tak ada jalan lain. Tapi kalian yang muda-muda jangan mentang-mentang udah ngaji, udah berilmu, udah pandai baca Fatihah, udah istiqomah, pulang ke rumah menceramahi orang tua. Pulang pengajian, papa, mama sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon penghuni neraka. Bukan begitu. Mereka adalah orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, untuk kafir, fala tuti'huma. Jangan kau patuh kepada mereka. Terus gimana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan baik dan berbakti kepada orang tua. Jangan lawan orang tua, jangan lawan mereka. Menangis tengah malam doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya hatinya lembut mau ngaji, supaya hatinya lembut mau baca Quran, supaya hatinya lembut mau pakai jilbab yang belum pakai jilbab. Mama, pakai jilbab, Ma. Ngapain atur-atur Mama? Kamu aja saya Mama yang melahirkan. Iya, Ma. Nampaknya malaikat maut udah dekat, Ma. Apa? Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad hanya mampu menyampaikan sekelumit dari maulid Nabi. Makanya mumpung masih bulan maulid, nanti ada maulid di masjid sana, datang. Ada maulid lagi, datang. Ada maulid lagi, datang. Mudah-mudahan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhadinniya wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.